Seperti ini guys panggungnya, masya Allah. Kita bertemu Ning Nila dan Gus Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi di channel saya Mesinta Rosmawati. Oke guys, ini saya sedang berada di Sorsengon bersama bapak-bapak, mas-mas yang sedang roan membersihkan sampah tim sapu bersih ini, tim sapu bersihnya Sabilu Taubah. Nanti saya sepil dalam sedikit ya. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Nah, ini sudah untuk tempat undangan VIP-nya ini sudah selesai ya guys ya. Sudah berdiri. Tapi lampunya belum apa? Belum menyala. Nah, untuk itu panggungnya seperti itu guys, masya Allah. Ini pukul 8:30 malam. Panggungnya semegah itu, nanti kita mendekat. Dan ini truk sampahnya sudah datang. Truk sampahnya sudah datang ini guys. Nah, ini proses bersih-bersihnya itu seperti ini loh guys. Nah, proses bersih-bersih, nah itu yang baju kuning itu masih. Ini tadi saya melihat ke sini sambil lihat ini. Saya ini tadi mau lihat, aduh nek Gus Novel. Saya tadi melihat ini reaching. Melihat reaching sama ingin melihat itu apa? Melihat, saya tak minggir. Ingin melihat panggung. Ingin melihat panggung saya guys. Saya tadi oke. Kita lanjut. Nah, ini masih bersih-bersih ya. Masih roan. Oke. Sudah. Jangan fokus. Jangan salah fokus karena saya mau fokus ke panggung. Saya mau melihat panggungnya pada malam hari. Belum ditinggikan. Seperti ini, guys. Panggungnya, nah kalau dari dekat malah gak kelihatan guys. Kalau dari dekat seperti ini guys panggungnya, masya Allah. Sudah bertaraf nasional kalau kata apa tadi, ada salah satu jamaah yang komen panggungnya bertaraf nasional itu. Menurut saya ya betul sekali seperti ini guys. Nah, untuk teman-teman yang mau yang selalu memaidu sampah-sampah itu ya guys. Nah, seperti itu tadi. Aduh, Gus Novel kok di situ seliwat-liwer. Sak kelebatan gue. Nah, itu sedang seperti masih itu. Nah, sama teman-teman Satgas sama warga sekitar itu kalau malam Selasa malam dan Jumat malam itu roan malam. Nah, roan malamnya itu apa? Roan malamnya itu ya ini. Bersih-bersih ini nanti sampai tengah malam. Nah, ini saya masih terkagum-kagum sama apa ini namanya? Sama panggungnya ini. Kalau ini belum di lampu aja sudah seperti ini terlihat, apalagi besok kalau sudah dipasang lampunya ya guys ya. Ini besok pagi ke pasar akan saya updatekan lagi. Oke. Besok pagi ke pasar akan saya updatekan lagi. Oke, masih saya enggak nunggu masih ya guys, karena ini tadi memang saya kesini sendiri. Terus apa itu namanya, saya mau lihat ini, mau lihat panggung seperti ini panggungnya, masya Allah. Reaching-nya seperti ini. Nah, ini yang apa, setiap hari maido lek baru tinan sampai ayo monggo melok roan ya mas ya.
timbang maido melok roan nggih. Nah, roannya itu setiap Selasa malam dan Jumat malam. Monggo. Monggo ikut roan, roan malam. Seperti ini kondisi malam-malam daripada yang maido-maido itu. Seperti ini, guys. Ada gorengan, ada kopi. Lengkap, guys. Monggo, monggo yang mau rewang. Rokoke Surya. Rokoke Surya. Yang mau kirim anget-angetan nggih monggo. Setiap Selasa malam dan Jumat malam. Kalau tidak hujan nggih. Seperti itu. Gus Novel sama Ning Nila lagi. Sejak tadi kita bertemu Ning Nila dan Gus Novel. Sejak siang nggih. Jarang-jarang, guys. Bisanya keluar ya pas ngene iki malam. Pokoknya pas enggak ada banyak orang. Karena kalau ada banyak orang takut dikeruyuk nanti, guys. Oke, guys. Segitu dulu video saya hari ini. Semoga selalu dan selalu bermanfaat dan semoga bisa menjadi obat rindu buat teman-teman yang belum bisa datang ke markas Sabilu Tauba. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan saya di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, urusan sampah dua tempat sudah beres, guys. Sudah beres di lahan Sorsengon, lahan 1M sudah beres. Oke, nah, berganti ke sisi barat. Kloter terakhir.